warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desi Karlina. Oke guys, di video kali ini aku mau buat sualam, yaitu buat makanan kayak yang lagi viral di TikTok gitu. Ini ada mie lemonilo yang Korean spicy ya. Terus dipakein susu, katanya rasanya creamy-creamy enak gitu. Oke, aku mau kasih tahu dulu videonya sama kalian ya, yang seperti apa video viralnya seperti ini. Nah, kita masukin mie-nya. Terus langsung masukin bumbunya ke dalam sini. Bang, sekarang gue pengen coba, langsung penasaran banget. Oke, langsung saja guys. Langsung kita buat dulu ya. Oke. Buat, aku udah ada mie-nya dan juga ada susunya. Kita langsung saja buat ya. Selesai, ini adalah mie lemonilonya dan juga aku tambahin telurnya. Ini telur setengah matangnya dan juga ada mie-nya. Aku sengaja bikinnya yang agak creamy-creamy itu ya, biar agak nyemuk-nyemuk gitu ya. Oke guys, langsung saja sebelum makan kita baca doa dulu ya. Amin. Oke guys, aku penasaran banget rasanya ya. Katanya sih enak ya, banyak yang ketagihan. Sengaja aku masaknya cuma satu ya, karena kita kan penasaran ya. Kita coba dulu. Oke, suapan pertama ini guys. Creamy kan? Langsung makan. Ini wangi banget guys, dan wangi juga dia. Rasanya pedas-pedas manis. Kita cobain lagi ya. Menurut aku lumayan lah ya. Ini telurnya setengah matang ya. Tuh, aku udah pecahin telurnya. Thank you.
lagi guys. Untuk rasanya ya, awal-awal memang enak ya, tapi lama-lama agak enek karena mungkin dari susu tadi ya. Lama-lama dia enek. Telurnya. Terakhir ya. Ini rasanya agak enek ya. Buat kalian yang nggak suka enek, makan yang enek-enek kayak gitu ya, lebih mendingan jangan terlalu banyak susunya mungkin ya. Untuk pertama memang rasanya enak, tapi lama-lama enek ya, karena mungkin dari susu tadi ya. Oke, thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe Desi Karina 13. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye. Oh, jangan lupa follow IG aku ya. Okay, bye.